Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang komputer. Nah, bagaimana cara mengganti icon folder? Nah, folder itu icon standarnya seperti ini. Nah, bagaimana jika kita ingin menggantinya menjadi icon-icon tertentu? Nah, ini saya kecilkan dulu. Nah, ini adalah icon standar untuk folder. Nah, bagaimana jika kita ingin mengganti icon Bayu ini misalkan, atau icon Bluetooth, atau icon kamera dengan icon-icon tertentu? Begini caranya. Pertama, silakan kawan-kawan buka Windows Explorer. Kemudian pergi ke folder yang ingin kita ubah iconnya. Nah, misalkan di sini icon Bayu. Kita klik kanan, kemudian pilih properties, pilih customize, dan pilih change icon. Nah, di sini ada beberapa icon, silakan pilih sesuka hati. Nah, misalkan saya akan pilih gambar pohon, kemudian pilih OK, kemudian klik apply, kemudian klik OK. Nah, sekarang kita refresh, maka icon folder Bayu berubah menjadi gambar pohon seperti tadi. Nah, kemudian icon Bluetooth sama caranya, kita klik kanan, pilih properties, customize, kemudian change icon. Nah, untuk Bluetooth kita pilih icon yang seperti seperti apa ya, kita pilih icon ini saja ya. Nah, kemudian jika sudah, klik OK, tekan apply dan pilih OK. Sekarang kita refresh. Icon Bluetooth berubah menjadi seperti ini. Ini adalah icon folder ya. Kemudian untuk folder kamera, kita coba ubah lagi. Kita klik kanan, pilih properties, pilih customize, kemudian change icon. Nah, untuk kamera kita coba cari gambar kamera. Nah, ini dia untuk folder kamera. Kita klik OK, kemudian apply dan klik OK. Kita refresh. Nah, maka foldernya gambarnya menjadi seperti ini. Nah, itulah tadi tentang bagaimana cara mengubah icon folder menjadi icon-icon tertentu. Nah, jangan lupa like jika suka video ini, dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, karena akan banyak video bermanfaat yang bisa kawan-kawan dapatkan secara gratis di channel Bayu Webpop tutorial ini. Nah, demikian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.